kebetulan kami yang mengajalannya. Mau dibilang juga. Lalu akan menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Salah satu waktu yang paling lama tanda ini adalah kupu-kupu salah satu kupu tidak digunakan atau dipanjangkan. Terus kalau tidak digunakan itu dia akan digulung, menggulung. Selain kupu-kupu ada juga yang bentuknya seperti kupu-kupu mirip. Sekilas itu kalau dilihat dia seperti kupu-kupu, tapi sebetulnya jenisnya berbeda. Dia masuk dalam ngengat, jenis ngengat. Jadi kupu-kupu atau kita sudah tahu semua toh? Dan kelasnya kita bedakan mana pakan kelasnya, mana pakan kupu-kupunya. Nanti kalau ditanya sama dia, kupu-kupu di dalam kelasnya? Kita bedakan dari kalau di rumahnya di dia kupu-kupunya suka atau di mana kita. Later. Thank you.
ketinggian, jangan terlalu di pinggir. Ya, syukurin. Ya, jadi bahan yang mereka gunakan, okay, satu warnanya itu namanya ocher. Oke, ocher. Ocher itu kayak dibilang tanah liat bukan, mulai hancur. Nah, tetapi ada bahan lainnya. Kenapa bisa awet? Telapak tangan banyak sekali. Oke, di sini telapak tangan itu berjumlah 28. Di mana diprediksikan cap telapak tangan di sini itu adalah mereka belum belum remaja atau masih berusia, karena dilihat dari jari-jarinya itu katanya masih sangat halus dan kecil pada saat itu. Nah, jadi ini bisa bilang tadi cap telapak tangan ini mereka gunakan sebagai simbol penolak bala atau mengusir panas. Memanaskan. Takut.